A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adrina 'ilma wa fahma wa rahmah. Wa man mata wa 'alaihi siyamun fa'itun min ramadhana bi'udrin. Kaman aftara fihi limardin wa lam yatamakkan min qada'ihi ka'an istamarra marduhu hatta mata fala isma 'alaihi fi hadzal fa'iti wa la tudariku bil fidyati wa in fata bi'udrin bighairi 'udrin wa mata qabla tamakuni min qada'ihi ut'ima 'anhu ay akhrajal wali 'anil maiti min tirkatihi likulli yawmin fa'itin muddun ta'amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waman mata seberangkasa urang yang mati dan terhadap urangnya na kewajiban untuk berpuasa. Dalam artian seberangkasa sidra urang yang ka mati dan na puasa yang ketinggai legaknya yang golom gekada. Itulah puasa Ramadan ataupun puasa-puasa wajib yang lain. Yang mana tinggai puasa tersebut karena na keadoran bagaknya. Lagi contoh, sidra urang dibuka puasa karena sakit dan hamungkin untuk gekada puasanya. Iban makna hamungkin gekada puasa, sabi-sabi sakit geknya hingga geknya mati. Maka terhadap urang yang lagenya nyo hana berdosa bak tinggai puasa. Ya. Jadi dilikat ka selesai mengenai tentang bagi urang yang pubata puasa dengan jalan watak kebegah dilikat nyo wajib qada dan bayar kifarah. Malamnya juga mentang menyangkut dengan kafarah ataupun fidyah. Jadi ini penting. Karena menyangkut dengan masalah puasa, jadi hina masalah puasa sembahyang menanti. Jadi seberangkasa urang yang urangnya ka meninggal tapi na kewajiban berpuasa yang galom berkata. Sama dengan na puasa yang ketinggal dengan Yuhmat Saudib. Puasanya adalah puasa yang wajib. Baik puasanya puasa Ramadan, baik puasanya puasa Nazar, gaya nagem kaul, baik puasanya juga puasa kifarat. Pokoknya puasa yang wajib. Yang ketinggal legaknya dengan jalan nak keadoran. Lagi contoh, gebuka puasa yang wajib gara-gara nak sakit. Di tengah gepuasa akan sakit. Sehingga berbuka puasa. Kemudian hana gerumpok kata dan hamungkin kata. Le hana merumpok kata dan memang hamungkin untuk melakukan kata. Lagi contoh, tata kedi laju, mesti puasa berusaha. Puasa yang kau likut, kebetulan bak limong belah puasa agaknya sakit. Sehingga berbuka puasa. Dan sakitnya terus menerus, kalau sempat pulih agaknya mati, sampai mati ke. Hana genumpuk kata. Berarti berkekalan sakit hingga mati. Yang terhadap urungan hukum pertama hana dosa. Karena bunuh memang hana puasa gara-gara sakit. Dan juga hana payah bayar fidyah. Hana payah bayar fidyah. Yang lagi yang ini. Munyo seandainya memang ditinggal puasa dengan sebab keontoran. Jadi hana mecih puasa Ramadan ini. Ataupun dalam bulan Ramadan pijit. Cedera urang meninggal di dalam bulan Ramadan. Cedera urang tengah puasa Ramadan, mesakit ketuk mengebuka ada puasa. Menan gebuka puasa. Singo di kapuleh. Kapuleh. Berarti lo saja ke puasa alam. Ternyata dalam bulan puasanya kalau habis bulan puasa akan meninggal lagi. Maka kenyo nak tinggal puasa bunuh yang galang gerupok kata. Karena punya kata dalam bulan puasa je mungkin. Cuma ada kata dalam bulan puasa dengan dilakukan wajib.
Jadi meninggal dalam bulan Ramadan. Hanya juga legayan. Kibar legayan, nanti punya seandainya bunuh memang dengan sebab keodoran gaknya tinggal puasa, nyohana berdosa hukumnya dan juga hana top dengan fidyah. Ya, arti hana tak tepu aman gaknya. Hana dikira orang yang maksiat gaknya. Dan juga hana payah bu fidyah. Kata, hai legayan cik, hai kawai mati bunuh, payah gerupuk kata. Seperti kita nyo juga yang udiknya hendak payah kata aku gaknya. Ya, nyamu nyo seandai ji lagi nyan kejadian. Makanya yang berbeda itu nyo tahu ke? Nyo bila tinggal dengan nak keontoran. Kemudian wa in fata seandainya gaknya ketinggal puasa bi ghairi udrin hana udhur. Wa mata qabla tamakuni fi min qadaihi dan kamate gaknya segala mungkin untuk gekada. Mate gaknya segala mungkin untuk gekada. Galam gelakukan kada. Ya. Munyo ilikat ti hana mungkin kada. Ya. Munyonyo le ketinggal puasa, ketinggal hana odor dan mate awate kamate buno puasa galam gekada. Galam mungkin untuk kada. Nyo tetap hukumnya wajib untuk bayi makanan. Ut'ima anhu likulli yawmin muddun. Wajib untuk jok makanan titip surah puasa yang tinggal sabah mud. Sabah mud makanan. Di sabah mud makanan kali tak kira berarti Jumaat engkau likut menyo ukuran sabah mud ketanyo menyo breh berarti ukuran 6 on 75 gram. Ha? Berarti tak ke 6 oi tengah lebih pacut. 7 on lah rakam nyo kata cok idiot. Teman punya dekri takaran ngenjara, punya menurut begah di Dr. Wahbah Zuhaili, termasuk Martin dan Nijak kena ukurung kali katanya, yang pengarang fikir Islamiyah wa Adillah. Begah katanya, sebuah mudnya punya ukurannya, berarti dua buah regam jara orang raya. Jara orang dewasa, berarti yang normal, karaya dat, karubut dat. Berarti dua buah regam. Makanya tak cok ikhtiar je, sebuah mudnya adalah 7 on brief. Ya, 7 on brief. Jadi bagi orang bunuh yang ketinggal puasa agaknya hana odor, hana odor tapu-tapu ka ketinggal puasa. Memate tu, mate segala mungkin untuk melakukan kata nyan ya, terhadap wali kata teh. Terhadap wali gepetibit untuk orang yang ka mate nyan titip surah puasa yang ketinggal sabah mut makanan. Ya, berarti wali yang tukang petibit pat gecok. Bak harta peninggalan daripada si mayit. Ya, bak harta peninggalan daripada si mayit. Jadi bak terkah ke cok. Bak peninggalan si mayit. Berarti nak tinggal harta, nak tinggal warisan, hinan cok boleh. Makanya hana bagi lah kita tanya. Perselesaikan antara gila. Puta-puta kewajiban, utang-utang tutup ilah. Kemudian mati lagi habar buno mengenai tentang nak tinggal puasa agaknya yang hana kazalam. Yang ketinggal hana odor. Nyo tutup kena ni dia. Mamu nyo yang kakak, mesti lagi yang kakak kata nyo pebut. Biasa kan nyo gejok berh 8 buah sak punya budaya. Adapun 10. Jadi punya 8 buah sak. Berarti 1 buah sak 15 kilo. Berarti ini kena ikhtiat. Punya lepluh. Lepluh huruf Ramadan. Jadi lepluh huruf Ramadan kena lepluh buah mut. Yang tak tadi mana. Berarti tinggal puasa mesti lepluh huruf tinggal puasa. Jadi punya lepluh huruf, lepluh buah mut. Lepluh buah mut. Sabah mut pun 7 on tadi kah? Mereka tak kali lepluh dia kelai dah. 7 kali lepluh. Buat tu. Mereka kesak pada bosak dia. Buat tu sepuluh. Dia dah bosak, mau tak bisa. Sabah bosak, mau belah. Lapan bosak, ha? Lapan bosak. Tiga betul. Sama dengan makanya. Ya. Mamunyo munyo tekedi yang getulak abad ayah kan hana ge di mandu munyo untuk puasa nyo kadar petun tiga tulak di lapan bosak nya kadar petun di tiga tulak tiga tulak nya kadar petun berarti petun pega puasa di 50 60 20 20 munyo sembayang sebulan karena selagi yang cik sabah sembayang sabah mut. Tidak tinggal sabah sembahyang.
Berarti dengan Sabah Mut. Sabah Mut. Makanya 8 buah sahnya 3 tulak tibulin. Dalam jangka tibulin. 3 tulak dan jangka tibulin. Makanya hotel tajuk kedayahan yang untung raya tak ke kedayu. Sebab untung raya tak ke kedayu yang jatah roh kandungan bayi yang tronton biar ni. Sabah tronton biar tangkut brief untuk tabayi kifarah sembayang tu. Ha mesti contoh mano. Nak umur ke dia meninggal mesti 65 tahun. 65 tahun meninggal. Tak kurang mati umur yang hana wajib sembahyang 15 tahun. Tinggal 50. Tinggal 50 tahun. Tak taruklah ke dia kena ke nyan tadi nak ketinggal sembahyang hai takkan hana tapi-tapi tebak. Ukuran 50 tahun tu. 50 tahun lah. Mal 50 tahun Sabah sembahyang Sabah Mut. Sabah sembahyang Sabah Mut. Mana dalam surah 5 buah sembahyang? 5 buah mut dalam surah. Mana tiada kali. Makanya waktu ketulak ini. Tajuk beri 8 buah sah. Ukuran berarti untuk sebulan sembahyang. Kemudian membantu oleh orang daya. Hati kesedekah dalam kedai. Membantu. Geniat untuk. Untuk. Orang yang kau meninggal. Ya. Makanya. Tentang masalahnya. Jadi yang pertama ialah. Nyom paman nyom puasa dia takkan. Sidra orang yang ketinggal puasa hana keadaran dan kam ninggal ganyan segala mugu kata nyan untuk Sabah puasa ganyan Sabah Mut yang kento yang kun fidyah di untuk puasa ganyan Sabah Mut kento nyan sojo wali ju wali yang tukang putibit wali pak gecok bak harta si mayat munyo na harta munyo na harta munyo hana harta kibah. Munyo hana harta maka boleh bagi wali termasuk ino tekun wali kan makna ayah kemanti karabat berarti anu-anu nyaruh mandu saudara berarti yang mundu abang adik lah segala macam nyaruh mandu jadi boleh terhadap wali itulah karabat si mayat nyo gecok harta gayan untuk gebai untuk tinggal puasa tu mayat munyo dekedi hana terkaro ke hana harta peninggalan ro munyo na harta peninggalan ro maka dari harta peninggalan nyamanan bahkan terhadap orang lain boleh hidup hana hubungan apa kita dengan temen yang nak hubungan sengon tegai tengok kaya tak tak berkat waktu tamu hidup sama-sama tinggal kita tengok berarti kajaya lagi yang haji berarti haitim kaya menang meninggal di budak tak main beri kita tengok berarti mutabaya itu puasa yang ditinggal oleh haji nyojit bahkan walau hana izin. Walau naizin, mereka puatan le ahli waris puno, le karabat yang memang hubungan dekat dengan zaman. Hanya ada puat. Orang lain bedah kaya bayar fidyah. Mesti katanya hino tu. Nangan katanya mesti dia di Aceh Selatan. Kami ni bedah hino tak belah je. Tak bayar je fidyah je. Mesti fidyah puasa je. Tak taruh lah puno tak tanggung lagi katanya ukuran mesti je. Put tun. Put tun tak tanggung katanya. Berarti ukuran 8 bosa. 8 bosa. Berarti tak jauh je. Taniat mentang tu taniat mau berarti untuk fidyah puasa dengan ketua yang kau meninggalnya walaupun hana izin gede hai tu mai pernah izin kau mati iwasiat pitan bak dayo bak wali juga hana itu pun bih nyojit ke buka ya jit walaupun daripada hana izin. Ya. Ya. Ini apa kerabatnya hak ini dia 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 untuk tak bayar gaji menan. Untuk tak bayar gaji? Ya. Oh hanya sebab mana lagi? Ya. Masalah tentang hutang, begitu berarti semayat hanale maka yang pihak hutangnya adalah ahli waris. Makanya kami milik ahli warisnya harta warisan kawannya. Ah makanya payah bayar kawannya menan ahli waris. Kecuali itu. Ya, bak surah mano le tamu hutang le kitanya. Ba urinyan kami meninggal
ahli waris juga talim tiro ataupun gaya nak ahli waris tapi gaya yang kena urus merantau hang dah dapat ahli waris yang empat kampung hang dah dapat ke tengok ah nyanji nyanji mandi yang mesti pakai untuk kemaslahatan umum ah yang hutang yang bayi yang hutang tak bayi ataupun jok gede bab betil mah makanya nyo tacok sapa kesimpulan ni leh bayi lewali cok bak peninggalan si mayit. Mio seandainya hana peninggalan si mayit, nyo terhadap wali, bahkan terhadap orang yang lain, ya hana hubungan sapu, ha? Walaupun hana izin gede, ha? Walaupun hana izin, ha? Nyo dijud untuk dibayar fidyah untuk si mayit, jid. Ha? Nyo, nyo. Jadi mengenai masalah hutang, nyo. Jadi menjadi urung kadi ibrak hutang, nyo. Kadi ibrak, nyo. Dan apa ya pegah? Urang masa hutang mana ya? Jadi mana? Dan nak hutang pun mak bani. Ya. Mati. Dan kau payah bayar ke bani? Ya. Nyo bani kau pun mah hutang. Mati. Nak payah pegah mak bani ya? Ataupun. Hanya tergantung mak bani. Mati punya mak bani memang gak yang kau kasarkan yang kau ibrak maka kau ibrak ya. Hana mesti pegah. Nak pernah dengar payah pegah ya? Payah pegah mana? Ya, ngot 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 itu pun oleh orang yang hutang. Mati gaknya hana hek hek leh ke hutang tu bayar hutang. Kemana nama? Karena tanya hutang ni nak hutang hal. Nak hutang mu ajal punya hutang halnya awak teh karena rezeki awak yang ada bayi. Punya hutang mu ajal hutang tempo. Kadang dia punya hutang tempo mau tak mau kita yo harus sambil tapai mati tok tempo bayi. Jadi ada pegah untuk kemaslahatan agar orang yang pihana tu sah. Hana tampil gak hutang baru lain untuk hayat pegelah hutangnya. Ha, karena mudah long tadi. Hana dosa le urung yang mutang. Mena urung mutang bak long. Mutang bak long luar terbe urungnya. Hana bayi bayi lo tempat nuha. Karena kita yo mesti hai putap timang mengempeng luar terbe ke han kaya rezit ngempengnya ada ibu ke di bayi. Bayi pi hana bayi dekat itu lebih. Mudah tak kasat latenyo long kalung ibra atanya. Kalung pelepah hutang. Ha. Kakak berarti tanyo ngenundi hana le. Nyan singoh ahura kiamat berarti ji hanale yang sudah cerita dia untuk bayar hutang. Walaupun ji hanai depu. Ji hanai depu nyan masalah ji ngang dia berarti mentang jangkat nak kewajiban. Tapi kita yang ngaji hanale. Kak selesai. Bila ji untuk ijo untuk kita yang pengutanya maka pihak pegah. Hanale yang hingga baru pihak pegah. Berarti drone ni kalau ibrak hutang. Berarti menyon ijo kulung orang yang bukan lihat dina hutang. Berarti pen nyan dina terikah kulung. Pakan karena kalau lu ibrak hutang orang kalau lu pelepas. Yang menang. Sebab munyo seandainya bunuh kali memang kata ibrak le katanya. Budah ji hanai depu kemudian jok dan tacok cit. Nya kata lah. Sebab bunuh kali dah berlepas. Ha. Makanya hinan ji ingat jelas-jelas yang punya pegah. Sebab tuk baik je kemudarat kepada kepada tidra orang tak kena. Orang-orang yang mutang bak katanya. Munyo jok hanya hanai ke ibrak. Ya ke ibrak nya berarti nya ke ditanyo nya untuk sosial ditanyo baik berat orang lain. Ha mesti mno dia nak harapan untuk bagi kembali pengnya. Kayo kat mata kun. Dia ke di sampai mate di berarti han ajuk ke lumbum ah. Ha lagi contoh ke kun kena ate-ate pada tomat. Nyo kepada tu jemaah takziah pa bandum seandainya berarti banyak nyo na utang berutang ngau urung ron munyo seandainya utang nyan ubut munyo mungkin pemaah kamu ti ucapkan terima kasih. Ha, nah, mungkin wah jap kamu nak lekeh sama dengan nyen kan atar pumaah duda ya. Ha, yang lagi ya. Ha, nyo cuma masalahnya, nyo dikerina urun dayang, mamu yo hanai izin, mamu hanai izin daripada si mayat, mesti hanai wasit si mayat ke gedayo. Juga si wali hanai izin bagi untuk bayar fidyah kurun cik di mesti. Mampakan urun lain jit, jit bayar. Nyen ke bersama lagi hutang. Bedah long hutang bak sebulan. Long hutang bak urung lain. Long long hutang bak urung lain. Berarti long wajib bayar hutang kena. Bedah urung lain lam kena itu pun long nak hutang hai elo bayu. Ija aja hanai babah long. Dapat hutang tipulan be. Bezu hutang long empat hutang ku yukri berarti yang gemutang orang dua tu empat kalung bayu. Maka aja hanai payah lagi din bak long le urung bayar hutang. Hutang long kata lepas. Degedi cil long wak bayu long tiga tu untuk kuring yang long hutang ya. Degedi terima mati nyan yang bermasalah. Ha, kupuat terima kalau kali bayi lego. Ha, sahih, sah. Yang lagi. Walaupun tu menu, nak pendapat Imam Yohan Aidin hanjut. Ha, tabu fidyah gok Yohan Aidin hanjut. Apalagi mesti lagi contoh hana wasiat daripada si mayit. Ha. Yang mana? Kaji idong surah haji masalahnya
Ata put bah surah. Tidak orang yang meninggal, yang mana orangnya nak tinggal puasa, nyoput bah surah. Tak put bah surah. Orang yang tinggal puasa dengan jalan udhur. Kata apa? Orang tinggal puasa dengan jalan hana udhur. Yang dua boh persoalan. Ini bak masalah orang tinggal puasa dengan dengan udhur dan dengan hana udhur. Orang yang kemudian sabotu seperti orang yang tinggal puasa dengan jalan udhur dan mungkin kekata ataupun hana mungkin kekata menanti orang tinggal puasa arti tanpa udhur, maka hidup put bah surah. Lebah surah, lebah surah nyo hana kebanda kun lebah surah hana pu. Mana hana pu hana payah bayu fidyah. Tak mau hutang nak pahala. Ku berat rek pahala. Tu ibet rumah je kena tak kira ade kan. Hai je nya hak kena yo. Ha? Dia tak tak kira pun tu yo nya. Yang dia hak kena tapi mengenai tentang masalah peibrak hutang gepegah tiga tak ibrak nya merumpok misil pahala tiga dua ge mesedekah karena kan hutang menyo tam sedekah terbaik maka pahala 10 berarti gandaan ni 10 sedangkan buno bandingan dua ge mesedekah berarti 20 balah ke kena kiban makna 20 balah. Karena orang yang mutang kadang tiada karena membutuhkan. Di saat ketika tak ibrak maka hina nan nilai gak tak tahu Allah. Pakon karena tak sedekah sedangkan dia tengah membutuhkan. Tak pegelah berarti kebutuhan dia. Beda dengan tak sedekah lagi dengan langsung. Ha, karena orang tidak sedekah orang dia diharapkan sedekah. Tengok dia anak mesti lagi orang melakukannya kan diharapkan. Orang anak melakukan tak sedekah dia. Ha, makanya punya orang ibrak gak datang. Gak ada. Kiban? Orang yang Kiban, kiban. Oh, utang kali bayi tiga. Oh, punya masalah tua kakak anak pun. Berarti dah nilai sedekahnya yang kedua. Kamu yang itu pula runcok ya hinan yang bermasalah payah pulang ke ya icok pengga dia jangan dia dalam kan ataupun di tu obe ada pun mengdo ya dia jangan kena kena kan kena bayu silah dia kena hana tempo dia nak kan bayu mudo tu kena betul-betul dulu betul-betul hana tinggal leh lagi bang punya hana tinggal leh berarti kat rumah rumah mak tinggal itu tu tanya opi orang yang putang gegak memang hai tenate payah tak pegah ba orangnya bek dosa kadang tua ke. Hai mai walaupun dipegah lagi tentang lagi hai mesti lagi tanya hutang mak di tentang ha kenai ke lagi hai mesti tak urung yang hutang ya pegah apa tanya kadang tanya dia kai pe dah pegah ha mak punya dekat dia hanam butuhkan lagi kakak tak mak ayo kalau putu ni nak hutang tengok gua tu ni lu kan mi tu tu be yo dia tu ni meninggal ya roh kata dia ni kau nak bagi min ahli waris ba ahli waris ha tu holi wayo wayo tu punya anak ahli waris maka berarti untuk juga untuk kemaslahatan umat tu hutang ti yang tak kasatkan keji ataupun menuju sedekah juga ni yatim sedekah ke masjid berarti tak kasatkan keji tapi hana madainannya tetap ketika sabit-sabit pihak doa ba Allah berarti supaya urinya berpelepah berpelepah ketika tengok juro kiamat karena memang hana pat bayi le yang jelas ketika yang atuh nan hak gap mesti tunaikan oh hana berarti untuk bak droi langsung. Maka cara aji ya dengan dah pegak lagi bunuh pun dah mengkanduri lah gaji ada nanji ha. Ataupun lagi ada pegak bunuh je lebih je lah tak bayu tak cok berarti berah tak bela tak niat berarti untuk kafarah haji untuk fidyah haji ya ni kalau kira lagi kan ni fidyah dah jauh betul punya fidyah punya fidyah kepada fakir miskin ya ya ya. Pokok ji Sabah puasa Sabah mut. Sabah puasa tinggal Sabah mut. Sabah semalam tinggal juga Sabah mut. Sabah mut nyan berarti ukuran juta kun nyo tak cok itiap 7 on. Nyo pengat ingat 7 on beri. Jadi aku tu boleh kan. Ya. Jadi urung kalau lanjut usia. Cah mampu puasa ni. Jadi kibang kifaratnya buh ki uro.
munyo munyo urang katuhatat memang hana mungkin untuk berpuasa le nyan berarti titip sura bu langsung fidyah di sabomu tapi muno hanji pawai hanji segala tamu Ramadan nanti buka gaknya kat terbit fajar berarti puasa uroyan baru je titip uro ke bu titip uro hana mesti itu ada di Ramadan pijit maksudnya untuk si uronya sabomu ya hanji pawai punya geboh mesti je uro-uronya uronya geboh mesti uro hana puasa yang geboh janji ti tengah uronya lang gebo ataupun gebo tiga je pijit. Oh mesti seandainya hang depok buh ke roi gaknya nte katugah ali bare. Nya memang kak wajib amanan. Tempat naga pegah ti kesimpulan je mengenai tentang urung tinggal puasa pek bo surah ke pegah. Ta pek bo surah tinggal puasa dengan sebab udzur, tinggal puasa dengan sebab hana udzur dan juga tinggal puasa dengan sebab udzur yang mungkin kata tinggal puasa dengan sebab udzur hana mungkin kata tinggal puasa dengan hana udzur mungkin kata tinggal puasa hana udzur hana mungkin kata jadi put boh hidup surah haji ya hana ya sembahyang nak elau punya puasa punya sembahyang munya urun tuhannya memang urun tuhan mentang wajib sembahyang. Hai mana ji? Hai kibah hana wajib sembahyang nak kena. Segala gak yang jawai kan wajib tapi. Yang punya degedi meninggal yang tu. Degedi meninggal. Sebab munya degedi masalah puas sembahyangnya kan yang hana selama sadar wajib sembahyang tapi. Ken ya bitapeng tu nyo perih mati ya bayu fidyah hana. Ini selagi munuh. Urung ada tuhan ada tahat wajib sembahyang. Urung ada takik datat wajib sembahyang. Kayang munyo sembahyang hana lagi puasa. Kecuali ka mate gende. Ka mate gnya nanti na tinggal sembahyang buno baru berarti ganto tabuh sembahyang tabuh mu. Ikan tabuh wate. Engke tabuh wate sembahyang tapi hanjit ju watean karena ke wajib gero ke. Ka mate ikan lagi puasa. Puasa di ulo tabuh mu. Nya bagi puasa. Iya sembahyang tabuh wate tabuh mu hanjit ju. Hanjut. Bukan lewat leho. Hanjut. Tapi hana surah. Minyak semayang mati selama katanya menteng tak teror tu. Yang wajib semayang. Jadi sama dengan bawa katanya hana surah. You kata semayang hana surah. Bawa urut tabuh fidyah untuk urut yang mentodik hana surah. Yang nak minyak pun berbicara masalah puasa. Minyak puasa bagi urut Tuhan. Yang memang mungkin puasa leh. Yang titik urau sama mut. Puka tabuh buat urauannya naju. Menan berarti jatah anak puasa kan. Urauannya tabuh. Yang je. Tengok tabuh lam tu. Ataupun le puasa hari tiga je. Je cik. Tapi punya semayang. Hanya cerita. Sebab wajib semayang. Semayang sebab di naturah. Han mampu dalam dua. Han mampu duduk berbaring. Han mampu cik. Yang nak berarti kita sadar. Kan matang kaya kaku dengan matang semayang. Tep-tep minan balik-balik matang kaji lah. Tegedi pulih berarti sehat dalam kaka berarti punya hak mungkin sama sekali bunuh secara sempurna mesti naudhu kaka kata dia mak punya hana hati kaka pampun salat Allah punya hana temayang berarti punya seandainya lama satu hanya gaya hana temayang sejangkan gaya tetap berarti tinggal temayang ke orang tinggal temayang tetap dosa yang enak maka bila gaya kamate temayang bunuh yang ketinggal bunuh hana galam kekata gaya maka baru nasurah yang beri makanan titip sabuh temayang sabuh mut. Berarti 8 bosak berarti yang kebiasa katanya boh. Yang 8 bosak. 3 berarti 7, 8 bosak. Yang ukuran sebulin. Ukuran sebulin sembahyang. Makanya aku ayah kedua tulak. Sebulin sembahyang. Mereka tiga digekira umur katanya 80 tahun. Pada kira tu kan. Pada gua tulak. Berarti 3 gua tulak. Di sebulin ni dong. Mereka gua tulak tu 20. 12 gua tulak baru nanti tahun. Jadi urutnya. Urut gua yang. Tanya kantor nak pula. Kantor nak pula kan? Antara pegah wadi na berdekah tarik lah. Kan di bulu. Nyonya, han apa tempat kali pegah walaupun han izin pun kau hilang pegah pun walaupun han izin. Jadi tak boleh ada pula hei, baik bikin leurung. Bikin tanya pegah proyek okay. Bikin leurung nanti 8 buah taknya. Kasih kan padum tun maya. Okey, jangan yang amanan. Ya. Memangnya yang payah 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 habis teh. Tu payah munopi.
Orang kan dah terfikir na sebagian memang orang yang belarak deh ha awak-awak yang yang memang pemahaman lagi Wahabi becup na. Kapegah saya kaji kupu yang kentong dengan fidyah. Macam mana mengata ayat sama yang juga minta pengko jadi ada mau juga pengko teh mati tengok tak juga beri. Nya hanya mana nya kita salah nya masuk di nya untuk tempel karena bunuh jatah roh dan pembuat ha mungkin le top lah becup. Ngenyan walaupun hana tertutup sepenuhnya pasti saja mana untuk tempelnya kan untuk kantor sama yang hana kantor sama yang mana tepubuk kero hanya untuk tempel pasti islaji nak keringanan lah singa ba Allah bahkan ino ya hana dipulih masyarakat orang terima buruh kemel buruh lepas bosa macam itu yang orang terima mana pasti nyepat kifarah semayang untuk urung ciklum kadang 80 saat di sebulan tak kerja nyai tanya orang hati tulak tuan semayang mana puasa lah dah tulak gaya anak kaya boh fidiah puasa apa katanya pernah kaya boh macam set bulan 80 saat kipang kena boh ke puasa hana ke semayang tak kerja 80 saat nyampi kadang sebulan sedangkan katanya orang hati tulak kan sebulan ke katanya kadang mesti tak tulak setuh gara dah tulak setuh gara tulak yang berdua ni dah wablah tuan ada getarnya. Wablah tun seandainya agaknya tinggal sembahyang berarti selama 12 tun walaupun hana mutut turut menan katutup leh katut tempengnya duknan de bantu yang gujak sebulan kan tapi mutun de bantu de tengok yang terdekah rung daya makanya baik pegah rung daya hana terdekah duknan leh terdekah ke jelek-jelek dalam terdekah ukuran payah getanggung berarti sabah pemberi beli. Kemudian puasa juga lagi kan gaya hana gebuh untuk puasa 8 bahasa ya yang lagi ada pebut ni 8 bahasa ya yang ke puasa lah. Pati yang sedekah mesti long duk dua kena. Long atau long mata culak kena kah ambil long kalau terima. Ya hak ambil long ada long pua juga dia bilik dia apa belah je kah hak long. Tapi long hana long sedekah long mati kegaknya. Long jok kurang kah sedekah kan. Gaya ke sedekah long kelong. Long sedekah long kan. Gaya ke sedekah long kelong. Padu go yang mutlak tulak sedekah. Cukup jai kah. Makanya tercatat sedekah. Budah. Walaupun hana kayu puasa. Betulak mumpuk go. Tiga tulak jangka put tahun. Dua gol tulak artikel 8 tahun. 8-8, 16. 16 tahun tinggal puasa artikel getup. Bukan? Ngenyak. Kemudian kifarah tak kira kata puasa. Kadang-kadang bertingat dan tapi kagebuh. Tulak mulai ke kifarah tak kira kata puasa. Kadang-kadang mudah katanya. Nak tinggal puasa tahunnya mesti lehurau. Kailin ke tahun uku, katruk tahun uku, hana tak kata dalam puasanya. Maka puasa wajib kata. Wajib kerana kami ke tahun satu mut untuk puasa bunuh yang tinggal. Melingka tahun kedua lah. Mati wajib batu untuk tambah puasa dengan dua buah mut. Karena je semakin, mesti contoh. 12 tahun kau lika, kita nak tinggal puasa 5 orang. Maka tetap hukum kata 5 orang wajib kata. Ya. Tapi karena kau melingka tahun bunuh 12 tahun, wajib bayar kita yang mati ukuran untuk sabah puasa, sabah mut. Karena kau melingka tahun, mati 5 kali 12. 5 kali 12. Yang kifarah tak kira kata puasa. Budak halam gak yang gedepu tak putan. Kadang-kadang nak bersumpah. Kagebuh. Ha? Yang pak-pak nak bersumpah nak jauh dengku. Nyok kifarah berarti mungkin kifarah sumpah pulan bin pulin. Bapak nak bersumpah nak jauh dengku. Ini yang gedepu tan. Ya, makanya ini sedekah. Sedekah. Yang sebenarnya yang betul lagi yang kan dipebut oleh almarhum Abu Pulau. Abu Adnan. Kita meninggal perumah atau meninggal umi. Kan ngon sabar tonton yang tak. Beri. Yang getuk mandum. Walaupun tu bantu tula aje kerana memang mesti getuk, getempe mandum, mandum tong getempe. Ya, mandum tong getempe. Jadi, kifarat tumpah pun. Kifarat tumpah. Tanya beri, nak dapat tumpah. Mesti, dia hanya tumpah palsu kan. Supaya tak bayi kifarat kan. Mesti tumpah palsu mandum. Barang hana, jadi, tumpah lun. Tumpah lun dengan hana tu. Ha. Nah, kubut urusnya. Ha. Ah, menyo. Nyo kat ada kena kifarat tumpah, dia dah tumpah ke dia dah langgar tumpah yang maka kena kifarat. Jadi urung kengkah nai teh nyo makna tumpah lawan medih dia bertumpah betul-betul. Teh teh kena tumpah betul-betul berarti sumpah yang disebut Allah demi Allah bikin. Menyo nai kena demi Allah bertumpah lu. Nya hana kena tumpah. Ada itu tumpah menterdoga hana tebut tumpah. Ha dia ketumpah demi Allah. Wallah demi Allah long hana long bebut lagi kan. Baik ke? Demi Allah tu tumpah demi Allah.
menyaikan sumpah, sumpah demi Allah, titik ketumpah, sumpah tentang buknyan demi Allah ketikaro. Mah ya bala sumpah no wallah wallah tallahan. Matuji nyan wallah wallah tallah bahasa Arab, seandainya ti urang tanyokeun. Berarti demi Allah ana. Demi Allah mesti contoh cemcu. Demi Allah nak ucok. Betul betul kah ke cemcu? Hana. Betul kah cemcu hana bibi hana. Tumpah demi Allah long hana aku cemcu. Adapun demi Allah long mati hana long bebut lagi kan. Adapun long tumpah demi Allah hana. Hati tak kena hana hana bebut tayo. Ha, ternyata hana. Ayah bayi kifarat tumpah. Ini betul. Di atas itu, ibadat sembahyang nyo ibadat peliraya. Dan sembahyang hana surah berarti di hana wajib. Kapan pun, di mana pun, dalam keadaan apapun munyo menteng geknyan berarti balik berakal, Islam balik berakal, nyo wajib sembahyang. Pakai ya, urung sakit wajib sembahyang. Hana kepegah. Pakan puno beda masalah puasa na surah urung tuha karena pegah liket syarat wajib puasa bermampu berpuasa nyana cara wajib puasa tapi mulai sembahyang hana pegah syarat sembahyang bermampu sembahyang hana urung sakit wajib sembahyang makanya munyo masalah sembahyang dalam keadaan apapun setuha apapun atuh menteng ge nyan sadar ge berakal nyo sadar tetap wajib sembahyang tetap wajib sembahyang. Oh, ha mungkin gaknya ke sembahyang secara sempurna. Makan dah keringanan dalam agama. Ha mampu gedang, guyu dua. Ha mampu duduk, guyu eh. Guyu terlentang. Ha mampu terlentang, guyu berbaring. Han mampu berbaring, kaifa amkana. Kiban yang mungkin. Mesti tega eh. Gaknya berarti yang nak mata tak ajak isyarah. Arti kakak isyarah dengan mata. Arti nyok gaknya ke sembahyang. Tak kebi, aku gemek-mek mentah. Mereka juga gekun, ya gekun gaknya lagi. Lagi aturan. Oh hanya lagi kun kaku aku ubah je latih pokoknya tenan gak yang matang ke tera wajib mampu dah di jawai jawai menyo tegerimu pem jawai kita nya hana ke tera yang gepubut kan lagi kan lagi maksud drog ikhtiari hana ke tera itu kun mati sama dengan kembali kepada anak umil ataupun kembali kepada orang yang hana tera lah mesti kakak doa kai orang pungo sama dengan orang yang hana wajib temayang hana wajib temayang. Tapi munyo seandainya bunuh budoh sakit gaknya pulih le sakit le maka lama sah sehat mesti contoh wajib buat wajib sembahyang mesti lama sah sehat kan mesti sadar ke jelas pikiran kan jelas wajib sembahyang oh menan mesti tu oh, ka ka jawai gelo lama sah jawai hana hana sembahyang kan hana gedher cuma bila memang sadar lagi ya munyo mungkin untuk kata ada tinggal bunuh ya kata mereka hana bunuh lagi apa bunuh karena urin lagi yang berarti leh sakit berarti dengan sehat ya insyaAllah aku mahal Allah yang benar makanya punya orang Tuhan hanya hana ke semayang juga hana ke semayang untuk jana bayi fidyah juga hanya punya semayang tapi punya puasa je cik memang lagi yang geyu ya cik memang geyu jadi yang berut tak berbeda turun tinggal. Tanyo. Oh, tanyo. Itu meninggal mak. Ahli waris oh mak. Ha ah. Nyo. Ni tanyo yang mutang. Tanyo mutang. Jadi nyam tangka utang. Tangka utang nanti tanyo yang mutang. Nanti nyam hana ada bayu banyak hana mutang. Hana mutang orang cik tanyo, tanyo mutang. Ah, mati mano? Budak tanyo orang cik kan meninggal. Dekah hana kubah orang cik. Jadi, tanyo sayang dia kurung cik. Hatta roh kalau nak budak tak mutang dia baru ngilah. Berarti ingat utang dia yang ngawurin. Sedangkan untuk benar kurunci yang sedekah dia yang kurunci. Ha, sedekah dia yang adenan, adenan kurunci. Jadi, ingat yang bermasalah kan kurunci. Gedanya. Gedanya bermasalah dengan utang kurunci. Berarti kurunci, awak teka saja, teruk pahala. Ha, makanya, menyokun ulama, termasuk Nuhana Salam Muhibur Tibri, nyumum. Setiap perbuatan amalan ibadah,
baik perbuatannya perbuatan wajib ataupun perbuatannya perbuatan sunat gitu, tak kirimkan hadiah pahala kepada urung syik dia teruk pahala ataupun tak kirim kepada orang lain teruk pahala. Contoh buatnya buat hukum jabut wajib tak duk katanya hinanya tak pebut yang wajib lagi tak niat pahala berteruk urung maka teruk walaupun sebenarnya yang kewajiban dia ya. Katanya terlepas pahala teruk urung syik pun nanti tak pebut sunat. Ha? Tak pebut sunat yang tak kirim pahala urung syik teruk. Makanya seyogyanya setiap amalan kebaikan yang katanya perbuat baik buatnya buat wajib ataupun buat sunat maka benar berarti niat katanya untuk kirim pahala kurun cik teruk pahalanya. Walaupun secara umum tiga mesti contoh hana titi amal ibadat katanya mesti tak niat tiga niat mesti contoh nyo ya Allah mesti benar yang lu perbuat amal kebaikan lu teruk pahala juga misal kurun cik lu kan pahala dia perbuat misal pahala. Takkan misal pahala kan makna dia lidah pembuk katanya hana le kada guru cik mandum nya lagi transfer bank ni menan nya hana misal pahala. Contoh ta baca kulhu lego tro kulhu tiga kulhu adalah seperti lah Quran Allahu wahid Allahul wahidul ahadus sama selusul Quran lah hadis kita baca tiga kulhu Allahu ahad nya sama dengan seperti lah Quran kada baca ta baca lego tiga khatam Quran bila ada baca betul ha bedah katanya tak kirim pahala kurunci maka pahala katanya baca kulhu tetap kira terlagi tak yang tak kirim kurunci adalah misal pahala kan atas katanya baca tak kirim kurunci mentabah sehingga hana tinggal kira kan menang. Makanya seandainya na urung berdoa na urung baca sama dia kira mentang kerit hang repu kirim gegap takut habis baru hana menang. Makanya seandainya haji lebih hegat mesti contoh tak sama dia walaupun na sama dia secara khusus nan-nan dia yang kata tulis tetap katanya kasat muslimin muslimat benar. Tiku orang Islam mati yang lain baik indah maupun agam benar. Ha, sehingga apa kan? Katanya juga nak pahala. Yang ke lagi tak nak pahala. Yang dia kiramkan kurun air walaupun sabah dunia orang Islam dia kiram. Tetap hana kurun pahala dia lagi tak. Bahkan bertambah pahala apa kan? Karena kata pun kebaikan kurun lain. Daripada tak baca kurun mentah hana dan niat tahu. Ha, yang benar. Mamunya Wahabi anti kiban urung kamate tak niat hana merumpok gaknya walaisal insan illa masal bagi Wahabi nya nak ayat Al-Quran ya me untuk tolak yang bahawasanya tak kirim pahala ke mayat antruk pahala pakon karena tiadalah bagi manusia illa masal kecuali barang yang pebut kero berarti nai pebut masalahnya akunya tengah cok hura gerat nya hana pebut aku tan tepu padahal ah ura akhirat ah wateji mate mate ji ah wateji ka mate ji ha mampu le ibu buat gerak amal kebaikan tapi budah urang lain buat amal kebaikan ikrim ke maka pahala dia tak teruk nyal mantu di yang gedi dalam upo mo ayo ibu gah haji wati munyakan bu ra hana bab cok tingo padahal ngendu pegahinan munyo seandainya berarti ka mate nyo ka terputus amalan ji ha tanggo le buat gerak bahkan dalam kubur urang lakai tiat mentang wati budep lam ini dua batikam salah baik budak-budak ini tobat ke Allah tapi hana lewat maksudnya amalan kebaikan dia itu tidak bisa dilakukan lagi awate ke mate tapi budak orang lain dipubuk kebaikan keji ikrim maka tru nyan munyo gitanyo al sunnah wal jamaah tapi munyo ayo hana makanya mekemadroi meninggal hana depu yang gerin sama dia nyo jadi kan kita be mak dan nyawa jadi orang yang mesti lekah ke dalamnya. Ya. Hijau kru. Ya. Jadi di muta. Di muta. Ya. Kemudian orangnya kahannya bayi hutang hijau kru. Tak tepu ke dalamnya. Yang kibar. Yang tanya pakai hijau. Oh, tanya yang terima. Tanya yang terima. Hana. Jadi hanya bayi sudah hutang. Kan sebab ada juga katanya. Kan tanya kau nak tenang hutang. Juga hati ada nanji juga. Berarti hak milik juga. Nanti dia terima orang katanya lagi yang cik. Kecuali mana? Kawai terdepu memang orangnya mesti orang yang terdepu nya nak ada hutang. Kemudian memang ji ada mutangnya cik hantai bayi mutang bago. Ha, nya nak langkah baiknya baik terima orang ju. Mekruh dah terima orang punya kabar orang lagi yang. Ya, nya sama cik lagi dah terima pemberian daripada orang yang mencampur harta ahli dengan harta harim. Tidra orang berarti profesi cuma-cuma. Yang profesi gaknya. Pekerjaan cuma-cuma. Kemudian gaknya juga na pekerjaan mekat. Bak modal mekat nyan. Nyan gaknya na modal ro modal penghali. Ngempenghali mekat.
yang provinsi cuma-cuanya adalah provinsi tepingan. Ya. Kemudian mugo sedekah dia gak nyangka gedanya mesti tentu gejok pen gedanya tentu bayar sedekah sedekah gaknya nyang kiban dia terima kata depu gak yang nak jemucu tidak depu gak yang jemucu cik cik bahkan nak pernah jemucu ke gedanya lo selama bati galom pen nyan yakin nyan pen cu maka gedanya terima sah-sah saja dia terima pakat dan gedanya pen mekat kan pen cu kecuali kajak abang gedanya ai pegah empat peng tidur baik tak kucur tanya yang yang harum terimang bilang menan tadi orang muka sabu-sabu orang muka sabu-sabu le mesti sabah ton pak lewat sabu mesti ijuk lemo munyo seandainya memang ijuk lemo peng sabunya harum terimang kerana peng ni sedapai bukan sabu. Tak dapat ijo pen dia kan harap pun sabu. Angka munyo seandainya dina usaha lain yang memang bisa terfikirkan kepada nyan juga daripada usaha lain walaupun ubat kemungkinan. Trimong laju. Galonam. Ah je. Ha je nya nak mendalek. Trimong laju. Ha cok laju. Mama kro hukumnya. Angka. Ha makanya sampai kelang getap. Wada'amun nas. Wada'amun nas. Dakwaan manusia yang bahwasanya bila kamu jampu atas hala dengan harta harim, maka atas harimnya ipa harim atas hali. Nyo kepegah dakwaan yang batil. Bila menjampu harta harim dengan harta hala, nyo le harta harimnya dipa harim atas hali. Nyo dakwaan yang batil. Kibancit, yang harta harim, harta harim. Yang harta hali, harta hala. Maka bila sidra urung ipajo harta harim, ya betinya ipajo harim. Munya ipajo harta hala, ya harta hala. Contoh mesti. Nah sidra urung kaya ambu ke cuma-cua. Cikgu cuma-cua buat. Tapi nak kerja lain kaya yang memang kerja dengan iruh draw ke. Hasil keringat draw, gaji. Oh, budak kerja ke perumah. Pengenyan kerja. Gepeglih. Ha? Memang ke perumah kerja peng halinya. Maka tetap halinya. Hanaga kenyan kerja peng hari walaupun nak bulan. Yeah. Ha, menan. Dia nak. Jadi menan. Dia guna menikah dengan biar uhro dengan kerja menggunakan. Sedangkan peng judi ataupun peng muntun tu, gubuh menyondai saja. Gubuh menyondai, gubuh huli. Ya. Dan kibana? Tetap harim, Ji. Pakai tasaruh berarti peng harim tetap harim. Walaupun hana pengaruh dengan makanan. Ini mana, Ji? Ya, ini mana, Lom. Menyo bagian makanan, tak pajuh makanan daripada atas harim, menyo mefek ke tubuh. Eh tak ibadat kata yang nak eh tak ibadat pengaruh tak buat makanan. Menyo tegedi tak pajuh makanan yang hala, maka nyai itarik kebaikan ke kata yang berarti eh dah pupuk kebaikan. Menyo tak pajuh makanan yang harim hasil daripada yang harim, maka itarik kepada keburukan. Bedah kata yang tak cuma cuh hukum kajilah dosa. Kemudian tak pakai pengcun yang harus pakai pu kata yang tak pakai untuk tablo oleh Honda. Hanya dah pajuh. Ipajuh oleh Honda. Minyak Honda yang pakainya dia tak harim. Cua tagok harum pakai atagok arti atas cua dah harum. Cuma hana pengaruh dengan tubuh dia. Hanjir kepada darah daging dia. Berarti hana mefek kepada kepada tubuh dia. Berarti nana dah harum. Yang namun tetap pakai je harum. Harum pakai atagok. Pada bintang lagi dengan honda rumah ya rumpeng. Hana, mesti budak tabuh minyak kita yo. Kau kan tabuh minyak ngempeng harum apa? Nyan buh minyak ngempeng harum harum. Sedangkan budak kita yo dah pakai honda yang dah temarik. Tu mari mesti RBT ataupun ojek punya selarnya ojek eh urung ilikut budak urungnya ajak pan ke kedai makanya jerih payah kedai hasil keringat kedai tak kerja kedai tak meji kedai naruh kerja meji maka hasil keringat berarti yang dapat jok adalah taji jok berarti hasil kerja sama dengan hala ha yang hala mutak nak bom banyak ha. Ha buk kedai agak hana berkat sedangkan buno peng peng hasil daripada nyan buno atas hasil keringat tu tetah hali di beda-beda aji makanya nyo tetah gede ju tak cok peng beng motor juta ataupun tetoh juta ada cuma beli dah kemudian mu dah sewa di toko mu tap tamong tu barang dan toko ya tap tamong tu barang toko mandu ko peng beng peng beng na riba maka riba nyan harim nyan selama transaksi kita nyo berarti bayar berarti ngawak nyo tapi nyan harim. Hari mati awak tetap berbulan lebih hanya hari tapi nya riba. Sedangkan budak kedai yo. Bangku mak mano kada buka kedai tak sempuh pulo segala macam dah kerja telah ni berarti penjual segala macam budak ya kajuk peng kedai yo.
Maka yang hasil kerja katanya bunuhnya dia tak hasil kerja ke hasil keringat. Makanya hari. Yang hari mentah pak peng bunuh hari. Peng tercok pak peng yang hari. Sedangkan kerja katanya hasil kerjanya hari. Makanya untuk tobat daripadanya bedah top ju peng bang ber total ju top belem hubungan ngembang selama ka butuh tanda si hanale bati bayu bayu kata saya tanya ngembang peng bunuh yang pun tercok juta nyan ka kira peng dia pakai kena kada tutup gede mandu. Ah, tabung ni tega. Ah, nyan batinya berlarut-larut dalam nota. Nyan bati hana taubat ke mana? Dah habis dah baru dah taubat dah. Cakap kala. Ya ada. Ada. Dia waktu kena taubat. Waktu kena taubat yang pertama cabut daripada perbuatannya yang kena taubat. Ah, berarti menam tu yang tak lakukan dosa apa. Bayu pembeng. Berarti kibandra bele bele mur sangam beng kibandra. Berarti wadanya tarik. Mana tarik pu? Pu katanya om tuji tabum ju tabu blo dan hoblan tabum ni tiga. Oh tegedi cik kena nya. Oh hanjut. Prosedur dia berarti munyo munyo utang bersetuh juta. Nyo bayar kamu bermesti merupak 20 juta. Memang kerana bayar tiga. Hadi-hadi yang bayar juga total. Menan. Tetap yang hajuk dah lebih hanyan kadar bayar. Jok lah juga. Hanapu. Gedah tiga gedah. Maka dia tajuk gedah tiga gedah. Kabih. Peng yang bunuh tak cok bunuh. Yang atas kita nyoka. Dosa kali likut. Bekle. Taubat. Beulang li. Lagi yang cara taubat. Han selama kat saya ngembengnya kak kagli. Kagli hana urusan li. Hana payah mutu. Ha, tapi muno nyan na urung pegah memang. Memang betul ya. Pakak nak pegah muno na urung pegah muno. Nya munyo kata cok modal daripada yan, nya bakal mandum harium. Hasil dia harium ci. Na urung pegah muna. Sehingga cara tobat ke bangka ke baik nali hatanya cok buah. Baik nali ju. Kau ji baik dia pakai. Ha. Cuma masalahnya ilong ba almarhum lan sulun dayang. Almarhum Abu. Abu Mahdi. Almarhum Abu termasuk kejadian cedera orang. Nyan laju pertanyaan ji. Jadi kebetulan ge nyan juga gebut-gebut darah, pegah le nengku buat tungku sumbut, kebetulan memangnya untuk cok hitia tu pun Mahdi ge yang gebuga. Berarti cara taubat ji berarti pegleh mandu. Toko-toko nyan bek duk le peng pulang maksa ju. Berarti kita yo nyan pe yang kali tajuk kawaknyo ke banyak ke turugo ju tanyo. Artinya pokok ji peng yang berhubungan dengan bank bunuh ya ataupun atasnya bekle na pegle. Ha berarti mula dari nol lo. Ha mula dari nol. Ya. Jadi pedah gaknya kau fikiran ke? Karena di toko olinyan barang kan kau fikiran punya negeri lagi kan kaku mutapu dan lagi kan. Berarti tinggal bajai badan gitu. Punya menan. Ha bedah tayang-tayanglah. Kalau lumpegah selapih menan, kemudian hanaga yakin gitu gaknya. Lung ujak lah kena udah ya. Langsung kena rumah. Pak Abu. Lung tamung. Tayanglah masalahnya Pak Abu. Lung pegah lagi kejadian. Kelaginya nak pegah labu jawaban. Cara taubat ji. Kepan cara lung taubat dan bunga pembeng. Padut tu anak bayar ke labu. Mumpul peluh tu. Otok. Pun mutang Pak Gop. Pun pulau tanah belang. Bom je tiga bom. Supaya apa kot? Bekle drone transaksi dengan bank. Karena bayar lebih bunuh. Hina riba. Maka menangkan bom drone unit untuk taubat. Trap nu bayi ju sekilas kabeh mandum trap kabeh ko hubungan ngambe maka roh hanale dosa mana bu ya talung blog gede jamun ke dalam long sewa barang yang dalam gede yang kiban nyen kiban na payah lung pugleh mandum na payah loya boh mandum kena tahari mano ka bu nyata roh ne iro kanen bayi gede tetu juta ngarin bayi patinya milik roh ne pati yang riba to 20 juta pak yang jogi nya riba selama jok-jok lebih hina riba maka nairon kan tobat hana nulang le memang bercita-cita berarti hana le pubuk ke maka kaman ron bek nulang le kabeh titik ya menang jadi lagi yang kebuka cara tobat makanya lu tinggal dah tak bayu penggo. Iftak Ibnu Nawawi. Iftak Ibnu Nawawi sama lagi Ibnu Silah. Bak surah. Cidra orang. Kamu jampu antara peng yang gecua. Ngan peng hali. Yang kibat cara taubat. Gecok juga yang berarti mesti contoh. Kedainya na peng roh 800 ribai. Na peng harim 200 ribai dah gecua. Kemudian menggelawak. Kena mencapai dia menghalang mutoh tu peng cua. Maka awak teh guna tobat ke bandar nak tobat. Ataupun untuk hala yang pakai peng. Kerana kamu jampu menunggu ngata hari. Maka
gecok ju walaupun hana rutoh ni gegasak kan nyo batinyo long pinah 200 ribe nyo nyo tacu trap ke pinah tacu ya gegasak untuk nyo bati pinah nyo tacu hana pakai ta yang tinggal nyo 800 ribe walaupun kebetulan gede pada haikatnya peng tu cihino 800 ribe nyo ka jet pakai halia pakai 800 ribe manyo menyo menyo tegedi dah taubat ke tu kaku pulang mak tot penggo oh tegedi hana taubat pati nyo peng hari lebih selama hana dapat jo halia kiba kabeh ya dapat belanja yang ke patu dia penrol ah tak belanja buat tu dia harim ya kan ala belum dari penwatu dia sama ada kena kundungan dari pen penhali kuno ah berarti kam jampu halung harim ya kam jampu ngalung harim lagi apa kuno ah ya berarti subahat penyan hana angkat pisah. Maksudnya benar pisah atas dua tahunnya benar pisah bayar tagob. Walaupun kata belajar kita tetap bayar tagob. Atau undang-undang cua tagob nya pulang atas hut. Kenyo menan. Maksudnya dia cu maksudnya penggo dua tu. Cara tobat pulang atas peng sat. Oh hana le kali dah mublok kabe dah jajan. Bayar. Hai lagi inti ni. Oh hana musole so nak cu. Ada pun mun rampas bek cu rampas. Mau nyo rampaskan bagian lagi rampok ni. Kadang ti hana muso to yang rampok. Hana empat le bayar. Ya, mun hana empat le bayar, maka pakai untuk kemaslahatan umum. Pegat jalan. Pegat dayah. Pegat masjid. Ataupun jo Baitul Mal. Ngat dikelola oleh Baitul Mal, pujuk untuk kepada fakir miskin Baitul Mal. Namun ajaran taubat mun yo gede hana musole. Wak muka sampai. Nyempeng peng mio peng sampai mandu menan. Lagi apa puno? Berarti ubena berarti yang kadar puno hasil daripada sampai yang mandu pay pina. Yang hasil kan hasil kerja. Peng orang main. Jok pesatan umum. Pergi jalan-jalan. Pergi jalan-jalan. Baik, jalankan hana hana. Angke munyo de gedi atai blo buno harim. Ino muno jule. Tapi buno transaksi ngan harim harim. Berarti nyan tablo toko ngepeng sabe harim. Ino kan yang jadi masalah keng kata kerja lagi dayo. Nyan bak kerja nyan hasil kerja halu. Peng buno nyan blo toko toko harimnya. Toko toko harim kerja gitanya pada pah harim kalau de harim. Ha di muna ni ji. Mesti contoh. Tadi marek ngon dacu. Ha, kada merek Honda cu. Honda cu. Nyan harim. Eh Honda cu harim. Eh Honda cu harim. Kemudian mu dak pakai ada kena kebetulan tak eh Honda cu mesti hor aja am siji. Lagi contoh tangkup pade, buiga li angkup pade am siji. Ajok pang ke kedai yo. Nyan jadi payah dah bukan. Nyan ujrah ke kedai yo, ujrah kerja kedai yo, ungkah tarik. Ungkah berarti pade je, segala macam walaupun dak pakai bunuh alat. Alat harim cuma ke apa pun pengaruh di tak keberkatan hana sebab rezeki lagi kan walaupun buno secara di hala ilah hala tak kerja makanya bu datang oh, pilah-pilah bu betoi nyan hasil keringat gedayo yang dapat ju jadi munyo hasil keringat gedayo nyan tak apa ju tapi munyo seandainya ti memang mutlak atas hari mendung nyan hana bab hana kerja gedayo lu cu apa enggak kemudian tanam tu pun modal ke gak budak gak kerja dan segala macam akhir bu kai tanya tamong peng long per bulan ngompeng hari dah maknya hari mandum tapi untuk lebih jelas lagi hawa muno ya mandum pegle juga ya Honda gue pulang ah oh, rujuk. Ha, munan cara taubat. Angke, lagi contoh cacok Honda kredit. Kredit itu riba. Atau tak bayar, dia bayar lebih tak bayar. Riba. Selama transaksinya riba tu tapi. Ya, riba tapi. Ha? Mano, maksudnya munyo secara akad. Tanya kadang-kadang sah secara akad. Tidak ke mano? Munyo deke di bayar kontan mulai juta bayar kredit 20 juta ayo kan mudah hotel dekat
Kalung belah berarti Hondanya dengan harga 25 juta. Kalung pun belah ikutnya. Dia Hondanya dengan harga 25 juta. Kalung belah. Pakat dia dah belah padu 25 juta. Pakat budak dia duduk perbudin dengan truk 25 juta. Secara akad ini yang kasah. Dan Han hari minat cara akad kabutu yang cara akad. Sebab pekan Han sebut dua buah harga lah akad. Cuma yang jadi masalah katanya, yang pat icok hukum, seandainya katanya Hana sanggup datuk, mudah Hana tarik pulang, pergi katanya Hana kembali, yang pat hukum. Mesti katanya Hana datuk. Menan Hana datuk, Hana pengen datuk, Honda kanya tarik pulang, pengen katanya pat yang kena dipayu, kanya angoh. Angoh kanya Hana pulang leh, yang pandai prosedur, yang hinanya. Ha, makanya menyo yang ka di pedoman gedeo nya ti hana surah untuk je walaupun na urung pegah pegah hatinya risiko hanya berarti lo hana mumpum si ba urung yang dengan pendapat lagi yang pegah hatinya ke masalah Honda cok pulang pe hana kembali kali berarti nya risiko ke puyak cok lagi kan ha karena yang di luar akal hana tang urung hana bunyi hai peng gedo eh menyedu ke dinapeng kan ketop nyu gara-gara hanapeng hanai kembali lempengian ni mungkin ha mengek maka terpaksa mereka rida terpaksa ha to nyu Honda lu abo sama nyu ye urang je balik ke cok no ha ha Honda itu nyu si sampai nanyo sama Honda sama tanyo apply mo nyu tanyo nyu apply mo je halam dulu deh yang galak-galak tanyo harga benya angku yang mesti tergantung mbak kereo. Sesuai dengan sebuah kata lah. Tergantung mbak kereo. Berarti tanya racok. Itu lagi contoh model. Tapu belah bajay kereo. Jangan kau galak-galak. Awam kat. Itu lagi contoh. Bajay sama. Tapi belah itu pula 60 rupai. Tapi belah satu padung. Setiap 50. Bukan motor kejap. Nggak alfad kejap. Setiap 50 ni bajay tak apa. Walimah. Macam buah orang ke menanjit. Ia trading ini saja. Buat biasa. Morbay. Kita jalan Honda. Hina lagak baju. Narbay. Dan kita tengok motor padu. Lapar bay saja. Ini galak-galak rumah kak. Sah-sah saja. Menanti lagi apa nak? Ha? Hai, Hana salah yang kepul belah dengan dia beda belah. Yang hanjir pegang pegang gua. Oh, yang hanjir mesti je. Pakai dah pegang. Oh, ni kan? Jadi, sekilas tentang masalahnya lagi ya nah. Jadi nyo teringat juta boh yang wajib bayar fidyah tinggal puasa nyo pasal puasa bunuh tinggal puasa karena udzur dan hana mungkin untuk qada hana mungkin untuk qada ya benar. Gimana? True, ada urun intro ji. Munyo doa ne ke urun cik hana hijab. Doa urun cik kana hana hijab maksudnya munyo. Jadi syarat diterima doa oleh Allah yang pertama urun doanya begli. Urun pajuh hatahari yang pelak doa. Tapi punya orang cik kan nya hana ba dulak lewat ju hana sensor lapangan ya. Tapi punya ketanya budak dia dalam doa kan, dalam doa. Awak tak dalam doa. Ni tengok draw tengok tahari mandu mata dalam doa mana makan sensor ile. Punya lewat sensor baru lewat. Cuma menolong kepega. Jadi ada dalam doa gegapnya karena ngonggopnya hana mendalih sapu. Jadi punya hana mendalih sapu hana hubungan sapu segala macam memang ada inisiatif roh oleh Allah lah nilai plus sebab gedanya. Kemudian diterima oleh Allah ni. Ya, walaupun ada kekalan kepada katanya, katanya orang yang maksud. Tapi lain pun, kerana tergantung keikhlasan orang yang katanya berdoa. Kan, nyo kan, nyo baik menduka-duka ilai masalahnya. Nyo dah cakap kesimpulan ilai. Jadi, yang hana wajib, bunuh balik pegah, yang hana wajib untuk bayar fidyah, bak sabah surah. Toh surah, bila tinggal puasa karena udzur dan ha mungkin untuk qada. Pakai ha mungkin untuk qada, berarti lagi contoh sakit tapi sakit tetap hingga mati. Nya ha mungkin qada. Ha maka nyan ha wajib fidyah. Sedangkan lebah surah tu wajib fidyah.
Lebah surah tu wajib fidyah. Tok. Tinggai puasa katanya hana udhur. Ha? Hana udhur. Puka mungkin untuk dah kata kalau dah kata. Ataupun hana mungkin untuk kata tetap apa yang fidyah. Pakon kerana tinggal dengan hana udhur pun. Mesti tanya, nyo puasa nyo berasa. Tinggal puasa pakon kerana ada puasa. Ke hana udhur tinggal. Budak aku tanya, kalau lewat Ramadan, ha? Mungkin untuk kata, hana dah kata. Kamu kan untuk kata katanya kan, hana hana tak kena buka, hana kata lah. Maka yang tetap wajib bagi fidyah, mereka dimati. Olehnya, tak boleh hana mungkin untuk kata. Menan habis puasa Ramadan, langsung tak kena. Langsung tak kena, tinggal sampai mati tak kena. Ada air sampai mati. Kena hana mungkin untuk kata. Tapi ketinggal pun, hana Allah. Yang tetap wajib bagi fidyah haji. Ya, yang hana Allah. Munya Allah, ya, tak boleh Allah. Munya seandainya berarti bukan ketinggal puasa dengan sebab udhur, dengan sebab udhur mungkin untuk kata mungkin untuk kata hana kata nya lagi anji mati kita kenang fidyah haji nyeru ke mati hana gerupok kata pekan kena kamu mungkin untuk kata yang hana wajib fidyah tipu ya tinggal berarti hana udhur dan ha mungkin untuk kata tinggal berarti hana udhur. Oh tinggal udhur eh. Tinggal berarti gara-gara udhur dan hamukai untuk kata nyan ya hana wajib fidyah. Itu selain daripada wajib andu. Berarti dah ingat betul ya hana wajib. Tinggal ke nyan dengan sebab nak udhuran dan han sempat untuk kata karena sampai mati ke yang sakit saja ju. Lain bayan mandung wajib, wajib kena fidyah. Ha nyamanan kesimpulan ni. Berarti ukuran satu mud berah ukuran 2 buah rugam urjara urai ataupun 6 on setengah lebih bacut ataupun akan 7 on juga untuk cok ikhtiar cok kepastian ya. Nyamanan nyo bacut tu ju ha jadi tiap-tiap satu mud tiap-tiap siura sabah mud ku bayi padum sabah mud berah hina satu rital tambah seperlai dan gerobak dah ha nyo sukatan hidih hati ya timbangan munya takaran berarti setengah wadah nang gerau Mesir na wadah kaduh nang gerau Mesir setengahnya nang satu mud mah doh dia ke bakuran ka olinya nyan ge pegah buno ge YouTube wajib untuk bayar titip sura Sabah mud nyan adalah pendapat jadid. Pendapat jadid adalah pendapat Imam Syafi'i saat Imam Syafi'i berada di nang gerau Mesir. Karena segolongnya Imam Syafi'i di Nangro Iraq di Baghdad. Numurno oleh Imam Syafi'i bak murid Abu Hanafi. Ha, Abu Hanifah. Hina numurno. Watanya letak-tak fatwa hukum oleh Imam Syafi'i juga. Nyanggakan dengan pendapat Qadim. Jadi, menentang antara Qadim dengan Jadid. Menentang pendapat Imam Syafi'i antara pendapat Qadim dengan pendapat Jadid. Maka secara ila pada kebiasaan, nyo adalah yang geyumamai atas pendapat Jadid. Pendapat yang baru. Di pendapat Qadim pendapat awal Imam Syafi'i. Pendapat baru pendapat jadilah pendapat baru Imam Syafi'i. Berarti yang pegah punya tinggal puasa dengan sebab udhur dan golom ke kata nyo wajib ha mungkin kata pun bukan tinggal puasa dengan tanpa udhur mate gaknya tergolong ke kata nyan gujuk maka gujuk makanan titip surah tanpa mud hana udhur ke tinggal. Kalau engkau kata gejuk makanan di surah tabung mud nyan pendapat jadid. Pendapat Imam Syafi'i di Nangro Mesir. Adapun pendapat Imam Syafi'i pendapat kadim gak nyan awat tai Imam Syafi'i matang di Iraq nyo hana mesti jok makanan ya nyo hinolom. Ha hana mesti jok makanan. Berarti hana mesti ngan bayu fidyah. Kibancit jeut untuk tak puasa untuk urang yang kami gayanya. Berarti terhadap wali gepuasa lagaknya. Berarti terhadap kerabat budak puasa kan contoh ayah ayah gaknya nak tinggal puasa hana udhur ha golam gu kata kamate maka kenyo nak tinggal puasa buno suruh maka budak hana ikaza puasa ayah leani ha munyo pendapat kadim imam Syafi'i atau tem Syafi'i di Iraq boleh jid berarti ipuasa leani adapun puasa le saudara gedanya lain jid.
bahkan gesenatkan. Gesenatkan untuk untuk pembuat lagi yang. Yang pendapatnya yang juga ka gepu betul oleh Imam Nawawi di dalam kitab Radah. Ya, pendapat kandimnya. Ha? Semayang menanjit. Ya semayang. Dia contoh iganto oleh ani. Makanya munyo tak ada buat pendapat kadim. Hana hana mesti jok makanan, hana mesti jok beri ha. Tergantung semayang dik cik. Ya. Bahkan bunuh lumpurah pun munyo seandainya menentang antara pendapat jadid Imam Syafi'i dengan pendapat kadim pun kamu menentang. Pendapat awal Imam Syafi'i ni berah mana? Jid gantung dengan sembahyang. Oh, jid gantung dengan puasa. Jid gantung dengan puasa. Punya pendapat jadi duduk kan jid. Cuman jid, mesti juk makanan. Ha, maka, nyan atau biasa, bila memang menentang antara pendapat baru dengan pendapat lama, maka yang yang you pakai adalah pendapat baru. Hai bukan, semakin trip, semakin tambah ilmiah dan semakin tuhai Imam Syafi'i. Ini semakin lebih pengalaman. Tetapi, nak pada-pada buat masalah, ataupun nak pada-pada buat tempat yang memang kuat tetap pendapat awal. Kuat tetap pendapat awal Imam Syafi'i. Termasuk buat masalahnya. Buat masalahnya. Berarti dia pegah Imam Syafi'i awal itu. Imam Syafi'i dia pegah. Bila nak tinggal puasa punah dengan anak adar. Kalau mikata kamate urinyan. Dia guyu. Dia berarti untuk gantung dengan puasa orang lain. Puasa orang lain itulah lewali kuri yang kami ingat. Bahkan sunat kebut lagi. Berarti dia pendapat kuat. Ya, pendapat kuat ini walaupun yang pendapat pendapat kadim. Pakan yang pendapat kuat karena nah hadis. Karena nah hadis yang menunjuki kepada jid untuk puasa. Tu hadis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim nukun oleh Nabi man mata wa alaihi siyam. Si berangkasa yang mati dan wajib puasa hati ji. Berarti nak tinggal puasa haji. Sama anhu walihu. Yang jid berpuasa untuknya orang yang mati oleh walinya. Hadis langsung. Si berangkasa urin yang kamate. Mantangna kewajiban berpuasa atau urunyan. Maka bunuh pakan na kewajiban mati hana kata alam. Bertinggai puasa dengan tanpa azor. Hana kau azor tinggai puasa. Kamate hana gerupuk kata. Maka sama anhu walihi. Jut berpuasa untuknya oleh walinya. Mati gantol oleh wali puasa. Sama kata nana kata gantol oleh anak puasa tengok jut. Budah mati kata kata puasa tengok oleh anak. Kan bayi fidyah. Jut. Ya, pakai hadis Nabi apa? Ha, berarti ini pendapat kadim. Ya, berarti Renan berpegang Imam Syafi'i buat pendapat kadim. Ya. Kemudian juga nak khabar Imam Muslim. Toh, Nabi nukun buat sidra urina. Nukun oleh Nabi buat sidra urina. Yang mana urina yang kembak Nabi? Gimana kembak Nabi? Ya Rasulullah. Inna ummi matat. Maklum ke mati ya Rasulullah. Yang ya, mengadu buat Nabi leh urina. Ha? Wa alaiha sawmun nadron. Dan bak maklumnya nak kewajiban untuk puasa nadar. Awai maklum nak muka oi puasa. Hana ke bubut lah. Muka mati ke orangnya. Hana ke rumput bubut puasa nadarnya. Yang kibar ya Rasulullah. Afa asumu anha. Pukuh lah puasa untuk maklumnya. Karena maklum ke mati. Hana tengok lagi puasa. Hana lagi puasa. Nah, maka dia jawab oleh Rasulullah bahawa katanya. Sumi an umika. Puasa lagi kata untuk mak kata. Perintah Rasulullah. Puasa lagi kata untuk mak kata. Arti sama dengan jid ganto puasa wajib bagi orang yang ka meninggal ngan ipuasa oleh anu oleh wali dia. Yang pendapat kadim Imam Syafi'i. Dalil angkanya hadis Nabi. Ya. Yang benar. Nak upah je. Jid. 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 Bahkan kau pegang empat. Oh. Boleh bagi wali. Ya, kan? Kau tanya. Kan yo. Jadi bunuh boleh bagi wali untuk gepuasa kan yo kan. Ha gelanto bayi fidyah. Ya. Antara kepegah boleh bagi wali bahkan boleh juga bagi orang lain. Bagi orang lain. Berarti
budak orang lain puasa ke kurian kami gahnya. Tapi punya orang lain dengan izin daripada semayat. Dia kutu puasa. Izin. Mati kibar izin semayat, mayat kematai kebaik izin. Ya? Bi'an awsabihi. Mati diwasiat. Makanya lagi salah taboh. Nak wasiat lagi Abu Mateng Perlak. Mati yukadha semayang ke nyan. Ya. Yukadha semayang ke nyan. Ini nak wasiat ke nyan. Tiga kata sembahyang. Mia hana guasit berarti hana izin. Mia hana izin, nyan payah minta izin bak wali. Karena yang bunuh yang geyu bak wali. Maka le ke izin bak wali. Nyan le ke izin bak wali kiban. Pukuh le wali berarti pupah ke apa bunuh. Pakai ujrah, ada pun hana pakai ujrah. Yang penting bunuh izin le. Mia izin bak semayat, kena tak wasit. Kemudian karena semayat hana wasit, ajak wali. Hai, ya kah kau mati, ya kau mati. Cik ngelung ya, kutong tak ya. Cik ngelung je mungkin. Ilung tu mayang, iya ke ego, tang tu mayang, hek dah pegang, hana tu mayang. Penuh, kabidin ke dia. Ilung, ilung tu mayang ke yakah. Gantuh. Je ke je. Tang tu mayang je. Kaman, kan Aidin. Bagaimana cara ini? Cara ini je, semayang untuk tu pulang. Mesti semayang pun. Saja, saja lung semayang mugrib. Leh rakaat. Untuk qada sembahyang sebulan. Karena Allah. Apa ya? Ker menan be itu teman gurek ro ni. Kata sembahyang ro. Atah itu menyu de kedi mudah mentu contoh. Inu hak sembahyang gurek ya. Saja sembahyang gurek leh rakaat. Karena Allah. Yang kepur. Ku qada sembahyang ro. Maka apa ya tak ini ji. Saja lun sembahyang fardu mugrib leh rakaat untuk qada sembahyang sebulan. Ya, jadi lagi kan. Berarti benar Abu Naidin yang punya tegedi bak puasa. Mesti pula tinggal puasa, kena juga tong puasa nya Abu Naidin. Tapi punya bak bayar makanan pun apa Haidin. Ada pendapat jadi. Berarti mudah tanya nak meninggal ngon tidak bayar fidyah nya apa Haidin. Apa Haidin? Mubak wali waris apa lagi Haidin. Tak bayar ju. Hino dalam sedekah di sama lagi bayar hutang. Tapi punya dengan tong puasa, mesti puasa tinggal dengan tong puasa nya apa Abu Naidin. Ya, dengan tok semua yang dengan tok bunai izin. Ya, menan. Ya, nyamanan. Bahkan munyo mazhab Hasan Basri, anu begah li Hasan Basri, seandainya berarti dipuasa untuk semayaknya lepro dua uragam lan siura dengan izin. Dan ju. Tak hoi jua daya ham tu. Ha? Tak pegah kita hoi berarti. Aduk ro nan berarti lepro ro. Nyo ka kada puasa maklong tiat mandu malepro ro berarti untuk tebulian. Ha. Kong kata yu. Apakah ada pupah pun ataupun sukarela punya ketim. Ya kan? Tiga surah, dalam surahnya mudah bersama amal. Lepuluh surah orang. Tiga aku puasa orang. Kata tunai untuk lepuluh. Untuk lepuluh surah puasa. Jadi lagi seandainya puasa lepuluh surah orang. Dalam surah puasa. Dan atinan bunuh kanaidin. Atinan kanaidin. Nyojir. Dan juga kacocok pendapat mazhab Hasan Basrinya oleh mazhab Imam Syafi'i alal mutamak pendapat kuat. Berarti berdasarkan mazhab Imam Syafi'i juga je. Sama cit lagi contoh na sidra urang ge nyan ka wajib haji. Na sidra urang ge nyan juga na wajib haji nazar gum ka ul. Na sidra urang juga ge nyan berarti bunuh wajib haji kada til heboh mendapat haji. Kamatem tabuh na wajib hana grupok ja. Kan wajib bayar mandum ni. Haji Islam toh itulah haji pak yang larukun Islam yang kewajiban bagi dia bagi dia mampu. Kalau mampu hendak kerja haji. Kemudian kan nagem ka oi kerja haji mesti nyo ke dilong boleh-boleh nyo kerja haji mesti kata botu. Kemudian nagem nanti kan kerja haji katrok berarti tanya kau kerja haji mal heboh. Mal hebohnya hang repot bubuk kawai mati. Bedah ke tanya muta pupah til hedra urang. Tak pupah til hebo urang tak sewa til hedra urang. Tirau urang sabah ribut. Berarti ira ka pubuh haji wajib long haji Islam. Ira ka pubuh berarti haji ka oilung. Ira ku berarti ka pubuh haji kadalung berarti kada. Kayo kan? Dalam setahun dalam sabotun dia pubuh menan. Nyan berarti jeut ke begah. Dalam sabotun jeut. Makanya menan cit iban. Ira ulun kunyum ni lagu dan nongan long jo haji. Rangka jun tanawa hantu oji. Iban. Ulun ulun no jo haji. Nyan lain. Ya, nyan muno nyan lain ah. Munyo masalah berarti munyo lagu tanah lung jauh haji. Tram lagu. Lagu tanah. Berarti nyan ka oi.
Angke, nyan batik kan rat mampu jauh haji, rat kak oi. Wajib rat gara-gara kak oi, wajib jak kan. Pergilah kak oi. Angke payah. Termasuk lazimah tapi-tapi. Hati awak ten apa mesti jak. Jak pergilah kak oi. Beda dengan surah mesti kita tanya, mesti ji lagi apa bunuh. Kandam kak oi. Di hana-hana set-set peng tengok kan ajak wajib. Najak haji. Makanya menyedek di urangnya kan haji gimana najak kan. Le corona lob olinya urangnya ada daftar laptop toku kalau tu teja mati gitu. Mam nyedek di bijak berarti menyenapeng 20 juta umrah juga ni. Yang wajib. Karena haji ngak umrah wajib. Innal hajja wal umrata min sya'irillah. Haji dan umrah nyo adalah syariat Allah. Makanya menyo Abu tanyo begah Abu Mahdi. Dia nubugah ahli abu. Urunya yang wajib adalah umrah. Di menang kaya ni wajib jauh umrah. Kenapa yang dia umrah? Jauh umrah ahli. Karena tak setor haji. Orang wajib tak setor haji. Kan kekaya ni. Tak setor haji. Sedangkan wajib haji bunuh. Berkaya. Berkaya harta dan benar kenderaan tu jauh haji. Orang wajib kaya ni. Hana kenderaan. Hana wajib jauh. Dia kekaya ada nangan tajak wajib tapi hana hana kerang tajak hana wajib tajak maka pun sempat dua bedah tu kudeh berarti leplo tenuka baru nak kenderaan tu tajak yang kaya apa jan jak kaya kaya jamun ke maka hana hana wajib leh juga menahan kaya jamun ah cuma kena peng menua tabung ah mesti menan truk jetah berarti tajak menan kagak kun katanya berarti kena peng seji muno nya berarti kawatenyan baru wajib tekat truk tu nya wajib. Selama orang yang halalam. Ya, walaupun yo, pendapatnya, hal yang dipegahnya, berarti nak berterangan juga dengan pendapat-pendapat orang yang lain. Tapi punya secara takalan daripada lahir, kitab lah kan, dipegah. Wajib je harus beriring dua. Berarti nak kekayaan, nak kenderaan. Nak kekayaan, nak kenderaan. Maka langtunya berarti nak kekayaan, nak kenderaan, wajib jauh haji. Bedah orang yang kena, kaya anak, tapi kenderaan anak. Anak wajib jauh. Kenderaan nak, kena pesawat nak, berarti harta tan. Hana wajib jajit. Ya. Makanya, terkedin apa yang berarti untuk jak umrah. Ibu kam, berarti lewat jak umrah, jak umrah ini. Yang juga wajib. Setidaknya, katanya katruk gede, kata tunaikan berarti umrah, kemudian kata rumpuk di arah Nabi. Ya. Memangnya kata jak haji, kena nanti cuma rumpuk bubuk umrah. Tiga. Menang. Makanya, di mana urung yang bunuh? Di mana? Peng habis, gak nyan hanali, gimana? Wajib lagi ahli waris apa no? Wajib ahli waris lagi juga corona. Munyonya tidak kenyan ka musik ke agama ke hanali. Ke hanali. Nyan memang kat terhambat. Nyan lagi. Betulah. Munyo dalam dimah tapi-tapi nak. Di dalam timah dan tanggungan kan tapi-tapi selama hanai pembuk tapi-tapi tapi punya karena memang na rencana pembuk kemudian hana bisa lakukan le dan betika ken le dari dayo ka ko ondaran lain yang betika guma guma mahatanya nanti dah perlu gunakan hal lain nanti dah perlu gunakan untuk hal-hal ya kami ke mana begat. Intinya munyo seandainya kau wajib puno mesti lakukan bila memang kena nazar mesti lakukan. Oh kah mungkin jak leh. Yang namun kena tetap bercita-cita sampai kapan pun untuk jak. Bila mati cit munyo kena cita-cita lagi ke pak mah. Oh tengok mesti mungkin hidup pukul ahli waris. Kau mungkin jak ahli waris, jak leh ahli waris. Maka tengok orang-orang yang ada kaya tengok kah. Mana jak haji ya? Mamunya degedika halal urun tawah bak Kaabah yang kabeh. Mau royo meteng na urun tawah bak Kaabah. Munya putuh meteng urun tawah pinang bak Kaabah, halali soja gede, urun yang nikah Kaabah nya mati ka kiamat ya. Kabeh. Kaje urun kaya tu eh. Kaya tu. Ya menang. Artinya dah kenyo bertingak kenyo tambah kesimpulan. Seandainya tinggal puasa dengan sebab hana udzur, tinggal puasa. Dan mati kita yo, galau tempat tak kata. Kamati kita yo, galau tempat tak kata.
Nyan berarti le ahli waris ataupun le wali nyo ibai untuk titip surau puasa tiap sabuh mut makanan. Mut makanan tu sama lagi bak masalah takut. Berarti yang makanan gedanyo hino putar makanan pokok tibri. Tibri titip surau sabuh mut bayi. Sabuh mut ukuran 6 on setengah lebih bacut. Sama dengan 7 on je takut. 7 on brief. Ya. Jadi munyo tekedil haplo ro. Aku leplo buah mut. Tak kali laju. Ya menan. Ya. Yang lagi ya. Munyo semayang, sabuh semayang juga sabuh mut. Dan yang pele gedanyo tepu. Nyo tege pegah laginyo kon sebarangan untuk yak pegot-pegot. Bedah gedanyo urung kaya. Kaku dalam bulan Ramadan hanya yak puasa juga jan. Maka tengah ke lebah bana tegedi mate tilung hanak puasa nyo lehton ke lehton hanak puasa lehton nyo cok peng payak belah beruh top nyo lagi yang hadir bahkan seandainya agak nyan berarti etiket hanak wajib puasa nyan bagi agak nyan nyo kafe agak nyan tegedi hanak etiket lagi nyan etiket wajib agak nyan puasa nyan tapi puasa ganggak enteng gepeleh gepeleh. Makanya agaknya temerkang Allah. Salah-salah punya kedi gepeleh memang betul-betul kepina agama sehingga akan nak bunuh ke hana guna puasa juga lagi yang cukup pegat. Dan kufur cik. Kufur cik. Makanya harus berhati-hati. Pek sampai tempat bayang mana. Lagi mumpung awaknya. Mati kupu tak sembayang mana. Kupu tak puasa tak minta apa yang pegat. Jangan mati kita tak boleh berus di YouTube. Kan, kan mana. Nyo adalah pegantung untuk orang yang kamu mati. Untuk top. Wajib-wajib abdan, wajib pupuk gerau katanya. Puasa wajib pupuk gerau. Semayang wajib pupuk gerau. Ha, yang berdua kaji. Puasa wajib pupuk gerau, semayang wajib pupuk gerau. Ino masalahnya kamate katanya. Hana leda pupuk. Hana tumpuk pupuk kamate. Nyan baru gubi keringanan. Maka benar jana inokan pasang target umanya untuk. Ha, nyan, nyan salah. Sasa aja ke kafe tu. Nyan dah pentai-pentai masalah kama. Yang benar. Ha, jadi. Yang lagi kan. Makanya semayangnya kan, oh, fidyahnya kan untuk gantau. Tempe. Tempe. Ya. Ada gede kita yang mesti lagi contoh ini Pak Daya. Kita yang puasa Pak Nemiknya mesti. Sebuah raya ada puasa. Setir bedro ring. Kita unit untuk kata puasa mesti contoh. Abu sebulan. Jadi contoh mesti lagi abu tanya. Puasa puasa abu dah. Yang tiga juga menteri baik menteri baik doi puasa. Nanti menteri baik buah puasa abu dengan tu bila nak tinggal. Jadi nanti semayang. Munah semayang lho. Allah kepada semayang kata nanti. Kak budoh. Ino kaza puasa. Oh kaza semayang untuk tunggu bulan ben bulan. Kak semayang. Pada orang menteri baik doi. Menteri baik buah semayang dengan tu. Yang bila orang kau meninggal. Jid, jid lagi yang pendapat. Jid ingat. Jid. Mereka tak ada buat pendapatnya. Pak pendapat kadim mano. Mio tadang pak pendapat dia hanaturah. Ya berarti hina khilafiah ti. Makanya mio masalah khilafiah, ilo long pegah bakan karena nyo but. Nyo but no. Ade mio but long jit long pegah. Untuk bertaklim, untuk purno. Tapi mio tegeri lagi dalam ceramah yang long pegah mesti long pegah. Nyo mano apo but. Nya mio pendapat lemah hanya long pegah lagi. Jadi mesti untuk pegah pendapat yang kuat. Tapi mio lang taklim lain. Kita tak baca ke. Dan dah pegah dalam kelihatan kita. Kemasalah orang rana kiban. Terserah. Puan tak meninggal nanti. Niyu orang mati niyu kaza puasa. Mati kan. Dan gerak hati long nak ilmi. Kali long buat mati malam je. Hati long dapat pendapat kadi musyafi. Kamu long ya. Mati ilmi orang rana lagi. Mati orang tak kelihatan lah pendapat ya. Haa mana. Ha, jadi nanti baik pegah. Omahnya niyu kagayu. Kagayu pembuat pendapat lemah. Hana. Loh nak layu. Haa mana. Jadi niyu ilmi. Awak tak kena ilmi kita dalam sebuah masalah. Le versi mesti nak pun 4 bulan nak pun 4 bulan. Nyo kata nyo dumtoh je tak ada. Hampir mudah ilmu. Ha, tapi untuk peribadi. Hana mengajak orang umum. Ya, menan. Jadi lagi ya haji. Mak munyo lagi yo. Munyo tak ada buat pendapat pasal puasa. Cik je ju ke pegah. Sebab tekedi tak pupah lepluh dra orang. Tayu puasa untuk kita yo. Ha? Maka kada tok tu bulan. Si urai berbuat tu. Urainya mesti musuh puasa Senin hame eh. Senin, orang Senin. Ikada puasa untuk kedai yang mesti leh peluh dua orang. Kedai yang kamu tinggal itu. Maka tertunai si bulan puasa kedai yang. Kali kita tahu lagi. Leh peluh dua orang ya. Yang mana? Ha, ban. Kajit lah.
Allahu a'lam bisawab. Tambah lah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من عبادك المخلصين اللهم ارزقنا التوفيق والهداية والاستقامة اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واكفنا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا